Hello guys, welcome back to Dove Editing Tutorial. Di kesempatan kali ini saya mau bagi-bagi tutorial Instagram lagi. Ya, di tutorial kali ini saya mau ngasih tahu tutorial gimana sih cara membuat banyak akun dalam satu aplikasi Instagram. Ya, jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya, kalian subscribe dulu channel ini. Jika udah, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Jadi caranya itu gampang banget, kalian tinggal masuk ke dalam aplikasi Instagram. Kemudian nanti kalian klik apa ini namanya tempat akun kalian ini. Kemudian di sini langsung kalian klik namanya itu nama yang paling ujung kiri ini nama akun Instagram kalian. Kemudian di sini ada yang namanya tambahkan akun. Langsung aja kalian klik tambahkan akun. Kemudian di sini kalian disuruh masukkan bahasa. Ya, di sini kalian pilih bahasa sesuai dengan negara kalian atau pilih dengan bahasa yang kalian bisa ya. Di sini saya memilih bahasa Indonesia aja. Kemudian di sini kita suruh memilih antara membuat akun dengan Facebook atau membuat akun dengan akun Instagram. Di sini kita bakal membuat dengan akun Instagram ya. Jadi caranya itu kalian klik buat akun, kemudian di sini kalian masukkan nomor telepon kalian atau kalian pilih email kalian. Ya, di sini kalian pilih aja sesuai yang kalian punya. Di sini kita akan memilih dengan email ya. Setelah seperti ini langsung aja kita klik selanjutnya. Kemudian di sini langsung aja kalian masukkan nama lengkap dan kata sandi kalian. Nama lengkap gua di sini kita masukkan aja Dava Primananda ya. Kemudian kata sandinya kita buat Dav Production. Setelah seperti ini langsung aja kita klik selanjutnya. Kemudian kita langsung klik ubah nama pengguna ya. Nama penggunanya ini kalian ubah aja sesuai dengan kaliannya sendiri itu. Ya, di sini langsung aja kalian klik selanjutnya. Kemudian kalian sudah masuk ke akun Instagram kedua kalian. Karena ini entah kenapa Instagram gua nggak bisa buat pendaftaran akun. Jadi Instagram gua udah diblokir untuk membuat pendaftaran akun lagi. Tapi untuk kalian pasti bisa buat pendaftaran ini. Jadi langsung aja kalian klik selanjutnya. Kemudian nanti dia bakal menyuruh kalian memasukkan data-data seperti ya simpel-simpel aja. Dan setelah itu kalian sudah ada akun lagi. Seperti punya saya yang ini, saya memiliki 3 akun dalam aplikasi Instagram. Jadi caranya kayak gitu aja. Jika kalian ingin ganti akun lagi ke akun nama kalian, kalian tinggal klik nama ini. Kemudian kalian klik aja akun yang mana pengin kalian masukin. Jadi caranya gitu aja. Ya udah, segini aja video dari saya. Ikutin juga saya di sosial media Instagram saya, yaitu namanya Dava Primananda. Langsung kalian follow aja ya. Jadi di sini udah segini aja video dari saya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk kalian klik like. Dan jangan lupa untuk komen tutorial apa lagi yang bagus untuk kita buat. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Segini aja. Salam modal HP. Goodbye.